Untuk mengantisipasi tertukarnya koper haji, ratusan calon jemaah haji asal Lumajang dan Pasuruan memasang tanda khusus yang unik di koper haji. Koper-koper yang dibawa dipasangi boneka, kipas angin bambu, kartu nama, hingga lonceng sapi. Ada saja ulah calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Mereka menandai koper mereka agar tidak tertukar dengan barang-barang yang tidak biasa. Tanda unik ini sekaligus dapat memudahkan calon jemaah haji mengenali koper mereka sesampainya di Tanah Suci Mekah. Salah satunya koper haji asal Lumajang yang ditandai dengan barang-barang unik seperti boneka, bola entong, hingga lonceng sapi dan ketapel. Pada musim haji 2024 ini, Kabupaten Lumajang akan memberangkatkan 923 orang yang dibagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter 47, 48, dan 51. Meski banyak tanda unik, pendamping haji asal Lumajang memperbolehkan jemaah calon haji menandai koper mereka dengan tanda khusus, asal tidak menutupi identitas yang ada pada koper. Kebetulan di kloter 51 ini ada yang tandanya itu ketapel dan cleaning juga itu mungkin itu dari dagang sapi lah kan seperti itu. Terus ada yang pakai bola, ada boneka dan macam-macam lah itu. Macam-macam ya. Ini memang fungsinya untuk apa? Untuk ini biar jamaah itu cepat mengenali barangnya. 250 calon jemaah haji asal Kota Pasuruan dan 103 calon jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam kloter 46 juga memasang tanda khusus yang unik di koper haji. Selain tanda unik, koper haji tersebut juga dilengkapi dengan identitas jemaah calon haji berupa kartu pengenal dan foto. Seluruh koper para jemaah haji yang sudah terkumpul akan diperangkatkan terlebih dahulu menuju Embarkasi Surabaya. Selanjutnya, para jemaah haji diberangkatkan pada Rabu pagi 22 Mei menuju Surabaya dengan dilepas oleh Wali Kota Pasuruan. Ya, ini sebenarnya hanya sebatas tanda. Kita sudah memberi tanda sesuai dengan rombongan, dengan warna pita ya. Yang ada yang merah, ada yang kuning. Ya mungkin jemaah ingin mengasih sesuatu yang beda. Seluruh jemaah haji sudah diimbau agar membawa bekal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jika ditemukan barang bawaan yang melebihi ketentuan atau barang bawaan yang dilarang, maka barang tersebut akan disita oleh petugas. Dari Lumajang dan Pasuruan, Hoirul Adab, Rohmat Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.